Halo brother, jumpa lagi di channel laptop disembly. Kali ini kita akan membongkar laptop Acer TripleMate P645S, yaitu bagaimana cara menambah pasta serta membersihkan kipas prosesornya. Baiklah, langsung saja kita buka laptop ini. Pertama-tama kita buka nih penutupnya, hard disk ini ya, ada 4 baut pengunci hard disk ya, mesti kita buka nih. Kita tarik nih, kita keluarkan hard disknya. Tarik ya ke atas ini, tarik ke atas pelan-pelan, dan ini soket hard disknya kita tarik, kita lepas. Setelah itu kita buka seluruh baut yang ada di bawah ini. Setelah seluruh board sudah dibuka, kita buka casing bagian belakang laptop ini dengan cara ini ya, sudutnya ini kita songkel nih, kita angkat pelan-pelan. Lalu setelah itu untuk keamanannya nih, soket baterai kita dilepas dulu ya, menjaga tidak ada konslet. Ini kita tarik ke belakang ya. Untuk membuka kipas ada 2 baut yang mesti dibuka nih. Lalu soket kipas dibuka, tarik ke belakang, lalu diangkat kipasnya. Bila mana kipasnya kotor, jadi bisa kita bersihkan. Di sini kita bersihkan ya. Dan untuk menambah pastanya, dibuka 3 baut pengunci prosesor dengan pendinginnya nih, dibuka 3 baut. Lalu ini kita angkat pendingin prosesornya. Bila mana ini kering, bisa langsung kita tambah pasta di prosesornya. Setelah ditambah ini, pendinginnya kita pasang kembali. Kita kunci 3 baut yang kita buka tadi. Thank you.
lalu kipasnya kita pasang kembali. Di board juga dua pengunci kipas. Dan jangan lupa nih soket kipas dipasang kembali. Begitu juga ini soket baterai kita pasang kembali. Kita sorong ke depan ya. Laptop ini prosesornya sudah onboard ya, dan memorinya sudah ada onboard, dan ada juga slot tambahannya, hanya satu slot saja menggunakan jenis RAM PC3L kalau tidak salah. PC3L dan mempunyai juga slot SSD NVMe. SSD NVMe nya sudah ada. Nah, ini saya tidak tahu nih entah slot apa nih. Ini slot card WiFi nya dan ini baterai CMOS nya. Demikianlah tutorial cara membongkar atau membersihkan kipas dan menambah pasta prosesor laptop Acer TripleMate P645S. Terima kasih, semoga bermanfaat.